الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'ati ulumi fi darain wa amal adillatu fa yataqaddamu jaliyu minha al khafi. Ini tentang hierarki ya. Adapun dalil-dalil maka didahulukan akan yang jali daripadanya atas yang khafi, yang samar, yang jelas atas yang samar. Namanya hierarki di dalam menggunakan dalil. Sama dengan kita baca kitab, kita ketemu fi'il. Fi'il itu ada yang ma'lum, ada yang majhul. Maka sepanjang masih bisa digunakan yang maklum, maklum dulu. Ya. Kalau kita baca nih, yang baca, bukan yang nulis. Ya. Kita baca, belajar baca. Kita lihat maklum dulu. Kalau maklum udah nggak bisa, baru majhul. Fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Maka kita gunakan yang lazim dulu. Kalau lazim udah nggak bisa, baru yang muta'addi. Sini, Neng. Ya, gitu. Lazim dulu, baru muta'addi. Dalam kita membaca kitab itu begitu. Kita gunakan yang lazim, baru yang muta'addi. Kita meraba bagaimana bacaan yang tepat. Sama dalam kita menggunakan dalil untuk menggali hukum, dalam mengistinbatkan hukum. Nah, begitu. Jadi, gunakan yang lebih kuat, gunakan yang lebih jelas daripada yang lemah atau yang enggak jelas, kurang jelas, bukan enggak jelas ya, kurang jelas ini ya. Nah, seperti ini, didahulukan yang jali atas yang khafi. Bagaimana? Wa dzalika, dan demikian itu kal zahiri bi wal muawwali, seperti yang zahir dan yang muawwal. Ada dalil yang zahir, ada dalil yang muawwal. Ya. Jadi dalil itu masih lewat ya. Ini. Jadi dalil itu ada yang zahir, ada yang muawwal. Zahir jelas, enggak pakai ditakwil lagi, jelas mengamalkan secara zahir teks. Jadi zahir teks ayat itu atau hadis itu. Nah, ada yang kedua yaitu yang muawwal, yaitu yang marjuf. Nah, kalau zahir itu yang rajih. Nah, kita dahulukan yang zahir. Fa yuqaddamu lafzu fil ma'nal hakiki ala makna
ul majazi, maka oleh karenanya didahulukan akan yang lafaz pada makna yang hakiki atas makna yang majazi. Jadi yang makna hakiki, makna hakiki yaitu makna yang apa adanya di situ. Kalau udah kagak bisa makna hakiki, baru makna yang majazi. Wal mujibu lil ilmi alal mujibi lizzani, dan yang mewajibkan bagi ilmu, maksudnya yang melahirkan bagi ilmu, bagi keyakinan, atas yang melahirkan, yang mewajibkan bagi zon, yang melahirkan bagi zon. Wazalika demikian itu kal mutawatir, seperti yang mutawatir wal ahad dan ahad, hadis mutawatir, hadis ahad. Dahulukan hadis mutawatir, setelah itu baru hadis ahad. Ini umpama dalam suatu permasalahan, ya. Satu hadis mengatakan bahwasannya hukumnya ini yang satu lagi hukumnya itu. Yang satu, yang pertama umpama mengatakan hukumnya hadis mutawatir, umpama mengatakan hukumnya haram. Hadis ahad mengatakan umpama hukumnya ya makruh umpama, atau mubah, maka yang dipakai adalah yang hadis mutawatir. Fa yuqaddamul awwal, maka didahulukan yang pertama, yang mutawatir didahulukan. Jadi ini kita harus bisa memandang, ya, melihat ini hadis mutawatir, ini hadis ahad, ini ya zohir, ini muawwal, ini hakiki, ini majazi. Ya, kita harus bisa melihat itu. Nanti insya Allah kita belajar ini hatam balik lagi, hatam balik lagi. Nanti insya Allah, ya, bacaan kedua beda dengan bacaan pertama, bacaan ketiga beda dengan bacaan kedua, bacaan keempat beda dengan bacaan ketiga, begitu. Baca terus baca. Fayuqaddamul awwalu, maka didahulukan yang pertama, yang mutawatir duluin. Illa ayyakuna amman fayukhassu bisani kama tuqaddamu min takhsisil kitabi bisunnati. Nah, kecuali bahwa ada, dia itu umum bentuknya, mutawatirnya umum, maka ditakhsis dengan yang kedua. Nah, ditakhsis sebagaimana telah lalu, kama taqaddama sebagaimana telah lalu keterangannya, min takhsisil kitab bisunnah, ditakhsis. Ya. Yeah. Wan nutku min kitabin wa sunnatin, dan ucapan, nu ucapan, ya, nas nut ucapan. Jadi mantuk apa yang diucapkan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, min kitabin wa sunnatin, daripada kitab dan sunnah, dan didahulukan alal qiyas, atas qiyas. Qiyas itu menyamakan satu persoalan yang, ya, belum ada hukumnya kepada satu persoalan yang sudah ada hukumnya karena berdasarkan ilat, karena ada kesamaan ilat. Inilah kecuali ayyakuna nutku aman fayukhassasu bil qiyasi kama taqaddama. Nah, kecuali bahwa ada nas nutkunya itu, nas yang mantuknya itu, yang diucapkan itu umum sifatnya. Nah, dia sifatnya umum. Emang si mantuk, tapi sifatnya umum. Maka dia taksis dengan kias. Ya, sifatnya umum, ditaksis dengan kias. Jadi bisa tuh taksis nama kias. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu keterangannya. Wal kiasul jali al khafi, dan kias jali atas khafi, ya, didahulukan kias yang jali atas kias yang khafi. Wadzalika, dan bukan itu, ka kiasil illati ala kiasis syabah, seperti kias ilat atas kias syabah. Fa in wujida fin nutqi min kitabin sunnatin ma yughayyiru awwala ail adam al asmi alladhi yu'abbaru an istishabihi bi istishabil hali,
fawadihun annahu yu'malu bin nutqi. Fa in ujida, maka jika didapati fi nutqi, pada nutq, pada nas nutq, pada nas yang mantuk, ya, min kitabin, daripada kitab, sunnatin atau sunnah, didapatin apa? Didapatin sesuatu ma yughayrul awwala, yang merubah akan yang pertama. Sesuatu yang merubah akan yang pertama, ya. Sesuatu yang merubah akan yang pertama. Apa yang pertama? Ail adamal asliya, aslinya enggak ada, ya. Enggak ada yang asli, ya. Aslinya enggak ada. Apa tuh? Alladzi yu'abbaru an istishabihi. Ini tuh yang diungkapkan al adamal asli itu dengan istishab, bistishabil hali, dengan istishab hal, ya, istishab hal, dengan melanjutkan keadaan yang pertama, istishab. Kayak kita nih, umpama begini, udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Apa istishabnya tuh? Udah wudu belum? Belum. Tadi gue kentut apa kagak ya? Gue batal apa kagak? Batal enggak? Hah? Batal apa kagak? Kagak, karena asalnya wudu. Enggak. Begitu. Namanya istishabul hal. Istishab. Gitu ya. Udah makan apa belum? Udah makan apa belum? Hah? Udah. Kalau ragu udah makan apa belum? Udah makan apa belum? Nah, pikun namanya gitu ya. Makan lupa. Iya. Yeah. Eh, kita di kamar mandi, gua tadi udah uduk belum ya? Pakai anduk aja, kita datang-datang udah pakai anduk aja. Udah uduk belum ya? Kita ragu nih. Udah uduk belum ya? Udah uduk belum ya? Gua lupa dah. Berarti apa? Udah uduk belum? Belum. Berarti uduk. Gitu. Ini cara menyelesaikan masalah ketika kita bimbang, ragu. Nah, kembalinya kepada istishab. Istishab al-adamul asli. Baqa'u makana ala makana, bahasa lain. Ya. Bistishabil hali, ya, dengan menyertakan keadaannya, dengan istishabil hal, gitu, melanjutkan hukum asal. Fawadihun, maka itu jelas kalau begitu mah. Anau bahwasannya itu yuk malu binutki, diamalkan dengan nutki, dengan ucapan, dengan apa yang dimantuk, apa yang diucapkan. Jika didapati yang diucapkan, yang dimantukkan, itu mah jelas kalau begitu. Wa illa, jika lo enggak, maksudnya wa in lam yujad zalika, jika enggak didapatin tuh apa yang diucapkan, fa yustashabul halu, maka disertakan keadaan, dilanjutkan keadaannya. Al adamul asliyu yu'malu bihi, ya. Tidak ada yang asli. Aslinya, asalnya enggak ada. Ya. Maksudnya apa? Yu'malu bihi, diamalkan dengan asal. Dengannya, dengan al-adamul asal. Kayak tadi, udah udah apa belum ya? Udah gua udah udah apa belum ya? Asalnya apa? Asalnya belum. Udah. Kan suka kita begitu kan. Di kamar mandi udah udah belum, udah udah belum, lupa. Wallahu a'lam bishawab.